suara-suara ramai, dingin semani pada kehendak Bapa. Kalau lalu mengerti, mengapa ada yang benci sebesar itu? Dunia tak bagi orang-orang berbeda. Tak ada satupun di semesta yang menjadi begitu saja. Semua ada alasannya. Perempuan ini, dia telah berzina. Dia melanggar hukum Taurat. Dan bukankah engkau mengetahui setiap kata yang tertulis dalam kitab itu? Menurut hukum itu, dia, perempuan ini, harus dinajah. Ada di antara kalian yang tak pernah bersalah, jadilah yang pertama melempar batu ini. Kenapa tidak berusaha mendengarnya dalam keheningan? Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dan sanggupkah kamu berjaga bersamaku malam ini? Waktunya telah tiba. Orang yang menyerahkan aku sudah datang. Anak manusia akan diserahkan untuk menebus segala dosa.
engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Gerak, penyihat! Pak! Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Siapakah yang kamu cari? Yesus Nazaret. Yesus Nazaret. Akulah dia. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus Nazaret. Yesus Nazaret. Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Hidup Pilatus, hidup Pilatus. Apa Tuhanmu terhadap orang ini? Dia menghujat Allah. Dia mengaku sebagai anak Allah. Dia menyebut dirinya Mesias. Dan dia menyebar kerajaan sesat. Orang ini mengaku dirinya raja. Dia mengajukan rakyat dengan ajaran. Dia mengajukan rakyat agar melawan kaisar. Ajaran-ajarannya telah membuat banyak orang berbalik melawan kaisar. Dia mengaku dirinya raja. Pilatus yang terhormat, orang ini ingin berkuasa. Dia melawan kaisar. Dia mengasut rakyat dengan menghujat kaisar. Dia tidak layak menjadi raja. Mengasut rakyat sampai melihat kemuliaan Allah. Sudahkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan yang ditimpakan kepadamu? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Kerajaan ini bukan dariku. Jadi, engkau adalah raja. Engkau sendiri yang mengatakannya. Aku lahir dan datang ke dalam dunia ini untuk menjadi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran
Aku jaga, aku jaga. Tapi apa itu kebenaran? Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang itu. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia, lalu akan biarkan dia pergi. Prajurit, ambil dan sikat. Mencambuk dan menyiksa raja kalian. Sekarang saatnya aku akan membebaskan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Dia harus mati di kepala. Jika Tuhan bebaskan.
aku tidak bersalah atas darah orang ini. Adilah dia menurut hukum. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Ajaran! Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud di kau, ya Yesus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di kau, ya Yesus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Hei bangsa, ayo bangun. Lihat, raja bangsa yang dikejar. Hei kau, bangun dan pikul salib itu. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Aduh! Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di kau, ya Kristus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Thank you.
pikul-pikul salib itu, biar ringan beban anakku. Simeon, oh Simeon, kenapa kamu pedang telah menusuk hatiku? Thank you.
kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Perhentian kedelapan, menasihat wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di kau yang Kristus dan bersyukur kepadamu. Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Yeah.
kematian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud tiga ya Kristus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud tiga yang Kristus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tiada mawar-mawar di jalanan, tiada daun-daun palma, domba putih menyeret asap dan derang, menunduk oleh tugas teramat dicinta, dan leluhur kita Ibrahim berlutut
bangkai domba paling putih atas altar paling agung Bapa kami di sorga. Berilah kami biangkala yang melangkah ke Golgota.